3. Halo Mas Wisno. Kalau enggak ditodong gini susah, gawat. Sibuk sekali ini. Teknisi dari Mobilio Store yang satu ini susah banget nih, teman-teman. Halo sobat Leo. Lagi ngapain nih? Lagi ngapain? Ini kita dong. Ada project kita custom CL 54. Dan sudah di detailing oleh Mobilio, ya kan, custom Mobilio, dan kita upgrade elektrikalnya. Oh gitu. Kebetulan ini ada produk baru nih, Lios. Pesanan siapa ini, Bang? Ini Bapak Michael. Oh gitu. Iya. Udah pesanan orang berarti ya ini? Iya. Ini upgrade. Oh, udah upgrade ya? Upgrade. Tap. Nah, ini ada yang baru di Lios nih. Apa tuh yang baru? Nih. MSC dari OMG. OMG. Iya, kita udah ready nih. Wah. Patennya ya. Selain murah, ini enak banget. Enak banget ya. Iya, udah waterproofing ya kan. Jadi untuk kualitas OMG yang udah kenal dan udah pernah ngerasain, pasti nggak bakal ragu kalau untuk nyobain nih produk barunya OMG ini. Kisaran harganya 265 ribu. Oh, ini lumayan. Upgrade ini ya, Bang? Iya, untuk kita, upgrade mobil ini C54 WPL C54, teman-teman tuh udah kayak gini nih. Pesanan khusus ini, pesanan khusus remote-nya kita pakai hot RC. Ya, RC. Pokoknya dijamin color smooth. Smooth. Okay. Emang kalau misalnya untuk mobil mini kayak gini, yang terpenting apa, Bang, yang perlu diperhatikan untuk biar bisa main enak? Untuk rata-rata biar tuh bisa main enak, terutama upgrade di electrical. Oh gitu. Kalau standar bawaan RTR itu kan umumnya dia masih board. Nah, ini versi boardnya seperti ini. Kayak gitu ya. Iya. Jadi ESC sama receiver jadi satu ya. Jadi satu. Nah, riskan ya itu ya. Nah, riskan. Ini pun udah versi waterproof, udah aman buat main, ya kan? Tapi ketika skill si drivernya udah naik gitu, dia butuh yang lebih tenaga, torsi dan smoothnya buat rollingnya. Nah, wajib upgrade. Upgrade yang paling utama itu pemilihan di ESC. Nah, ESC ini banyak beragam, banyak dari yang range 100-an sampai mungkin yang 700-an. Nah, tinggal dipilih aja sesuai budget. Nah, untuk yang middle low ini nih recommended nih. Recommended ya. Recommended. Selain itu ada hobby wing ya. Iya, ada di hobby wing 1060. Kalau 1060 kan udah wah. Udah banyak, udah teruji, udah banyak yang pakai. Cuman kalau mau yang lagi coba nih produk OMG. Asik banget. Oke, ini tak rapih dulu. Ntar udah jadinya kita tes sama-sama sobat ya. Siap. Oke, guys.
Sobat Bios, ini jadinya setelah kita upgrade tadi ya, NSC-nya pakai produk dari OMG, terus kita remote-nya di Hot RC. Nah, semua ini bisa Sobat Bios dapatkan di Etalase Mobilio. Nanti dicek aja di Etalase ya kan, harga dan ketersediaan produknya. Oke. Ini dari versi HTR sudah saya rubah, kita cobain videonya. Ini buat torsi dia semutnya ini. Bisa dirasain. Tenaganya buat nanjak tuh. Tenaganya. Oke. Itu karena upgrade elektrikal gitu ya, Bang? Iya. Pokoknya semuanya udah lengkap di Etalase kita. Price harganya, item produknya, Sobat Bios tinggal pilih mau yang budget berapa. Juga bisa mampir di offline store-nya, Bang. Oh, yoi, bisa banget. Oh, di mana sih offline store-nya, Bang? Di Jalan Nyur Sunter. Pokoknya di Google ada Mobilio Store. Cus. Oke, di Ruko Jalan Taman Nyur Raya Blok N nomor 3A. Yes. Dimampirin, guys. Oke, thank you, Bang Wisnu.